1. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat, yaitu A. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang B. Soekarno-Hatta menjadi aman C. Dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Jawaban yang benar adalah D. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana sekelompok pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, menculik pemimpin-pemimpin persatuan perjuangan yang pro kemerdekaan dari tangan tentara Jepang. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang yang masih menduduki Hindia Belanda. Dua, setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan A. Jepang dan Inggris, B. Jepang, Belanda, dan Sekutu, C. Jepang dan Belanda, D. Jepang, Perancis, dan Belanda. Jawaban yang benar adalah B. Pada saat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi ini bertolak belakang dengan sudut pandang Belanda dan Sekutu. Terlebih Jepang, sebagai pihak yang kalah perang, diminta Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Akibatnya, terjadi konflik antara Indonesia, Belanda, pihak Sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. 3. Kedatangan pasukan sekutu pada akhirnya disambut dengan perlawanan oleh rakyat Indonesia karena A. Membantu pasukan Jepang, B. Mengubah pemerintahan RI, C. Membawa pasukan Nica, D. Melucuti tentara Jepang. Jawaban yang benar adalah C. Kedatangan pasukan sekutu pada akhir Perang Dunia II di Indonesia pada umumnya disambut dengan perlawanan oleh rakyat Indonesia karena membawa pasukan NICA yang merupakan bagian dari usaha Belanda untuk mengembalikan kendali mereka atas Indonesia yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diumumkan oleh Indonesia. 4. Pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum di Bandung yang isinya A agar rakyat Bandung membantu sekutu melucuti senjata tentara Jepang. B agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda. C agar TRI mengosongkan kota Bandung. D agar rakyat membakar kota Bandung. Jawaban yang benar adalah C. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Sekutu di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 berisi agar TRI mengosongkan Kota Bandung. Ultimatum ini meminta agar pasukan Indonesia mundur dari Kota Bandung dan menyerahkan kendali atas kota tersebut kepada pasukan Sekutu. 5 penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah A. Adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda. B. Inggris terang-terangan membantu Nica. C. Belanda melakukan provokasi terhadap pejuang Surabaya. D. Tewasnya Brigjen AWS Malabi. Jawaban yang benar adalah D. 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. B. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia, C. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Pernyataan di atas merupakan hasil perundingan A. Linggarjati, B. Renfield, C. Rumroyen, D. Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan di atas merupakan hasil perundingan Linggarjati. Tujuh penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung A. Perundingan Linggarjati, B. Perundingan Renville, C. Perundingan Rumroyen, D. Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang benar adalah D. Hasil dari Konferensi Meja Bundar, Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. 8. Usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI ialah A. Membentuk NIL, B. Menerapkan blokade ekonomi, C. Melakukan agresi militer, D. Membentuk negara-negara boneka. Jawaban yang benar adalah D. Usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI adalah membentuk negara-negara boneka. Ini mencakup upaya Belanda untuk membentuk negara-negara yang setia kepada Belanda di dalam wilayah Indonesia yang akan berfungsi sebagai negara-negara boneka atau marionet yang diharapkan akan tunduk pada pengaruh Belanda. 9. Pada masa demokrasi parlementer Pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan, sebab a. adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden, b. para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya, c. timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah, d. adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Jawaban yang benar adalah b. Pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan karena para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya. Pada masa tersebut, persaingan politik antar partai menjadi prioritas utama, menghalangi kerjasama yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional yang konsisten dan terarah. 10. Perhatikan kabinet-kabinet berikut. A. Kabinet Natsir, B. Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX, C. Kabinet Sukiman, D. Kabinet Burhanuddin Harahap, E. Kabinet Dwi Kora, F. Kabinet Pembangunan. Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah A. Kabinet A, C dan D, B. Kabinet A, B dan E, C. Kabinet C, D dan E, D. Kabinet D, E dan F. Jawaban yang benar adalah A. Kabinet-kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Pada masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia cenderung memburuk. Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Jelaskan. Penyebab keterpurukan ekonomi pada saat itu adalah membengkaknya APBN untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis oleh Presiden Soekarno. Dua, pada pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Apa saja hal-hal yang mendukung kemajuan tersebut? Jelaskan. Hal yang mendukung kemajuan tersebut adalah pemerintah Orde Baru meminjam dana bantuan moneter pada IMF, membentuk IGI, membuka investasi modal asing, dan melakukan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam pelita, dalam jangka panjang dan revolusi hijau dalam pembangunan jangka pendek. 3. Pada 1998, keadaan ekonomi Indonesia kembali memburuk. Jelaskan hal-hal yang menyebabkan keadaan tersebut. Pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah yang disebabkan oleh beberapa faktor utama: krisis keuangan Asia, penyusutan mata uang, beban utang yang tinggi, korupsi dan pengelolaan ekonomi yang buruk, dan ketidakstabilan politik. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan krisis ekonomi yang parah di Indonesia pada tahun 1998 yang mengakibatkan terjadinya inflasi tinggi, pengangguran massal, Kemerosotan nilai tukar dan banyaknya rakyat yang terjerat dalam kemiskinan. Empat, bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sejak masa kemerdekaan hingga reformasi? Perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sejak masa kemerdekaan hingga reformasi ialah peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan serta kesejahteraan semakin membaik. 5. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru dan masa Reformasi untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia? Upaya pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan pada masa reformasi dalam melestarikan budaya Indonesia ialah dengan cara pelestarian budaya, pengenalan budaya Indonesia ke luar negeri, pendaftaran budaya Indonesia pada UNESCO, dan mengajarkan budaya Indonesia baik kepada masyarakat di dalam atau luar negeri.